suruh orang buat baik dah. Hormati mak bapak dah. Jauhi syirik dah. Ibadat kamu lengkap. Amalan kamu bagus. Lepas tu Luqman pesan, wala tusair khaddaka linnas. Jangan kamu palingkan pipi kamu daripada manusia. Kamu jangan sombong. Jangan kata, "Eh, aku dah bagus dah. Aku tak pandang orang-orang ni semua. Aku standard lain, aku tak layan orang-orang ni semua." Wala tusair khaddaka linnas. Jangan kamu palingkan muka kamu daripada manusia. Kamu jangan sombong. Kamu mesti rendah diri. Kamu mesti tunduk bila berjalan. Jangan angkat kepala kamu. Dan jangan jalan di atas muka bumi ini dengan mendabik dada. Bangga, akulah yang paling hebat. Jangan, jangan, jangan. Dan Luqman Allah sebut dalam Al-Quran, "Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur." Kerana Allah tidak suka setiap yang bongkok dan setiap yang sombong. Subhanallah, tuan-tuan muslimin dan muslimat, ini nasihat Al-Quran. Bukan setakat suruh orang buat baik. Kamu jangan berlagak. Bukan setakat halang orang buat mungkar. Kamu jangan sombong. Kamu sentiasa merendah diri kepada manusia. Waqsid fi mashyika waghdud min sautika. Bersederhanalah di dalam kamu berjalan, wahai anakku. Jalan elok-elok, jangan berlagak. Waghdud min sautik. Dan rendahkanlah suara kamu. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Kerana seburuk-buruk suara adalah suara keldai. Jangan bising, jangan jerit, jangan pekik kepada orang lain. Jangan tunjukkan kamu ni besar, kamu ni hebat. Berjalanlah kamu dalam keadaan tenang dan rendahkanlah suara kamu kepada manusia. Mudah-mudahan Allah bagi kita manfaat dan Allah selamatkan diri saya dan tuan-tuan sekalian dan juga keluarga kita daripada azab neraka.